Genovia, tanya lagi dong. Kak, kalau kamu dibilang sebagai juara 8 yang lebih sukses dari juara 1, gimana tanggapan? Ini langsung mengundang kontroversi dan keributan ya. Bisa, ini tuh bikin berantem tahu. Sebenarnya kita anak idol tuh aman-aman aja gitu loh. Tapi pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh fanbase yang saling jadi ribut. Iya gitu. Biasanya kan orang udah punya rezekinya masing-masing. Hmm. Jadi ya udah let it flow aja. Udah jalanin aja lah ya. Rezekinya masing-masing, tetap berkarya masing-masing. Oke. Okay. Winner. Aku lagi di titik terendah karena masalah ekonomi, tapi enggak ada satupun temanku yang mau bantu padahal mereka suka aku mi. Suka aku pinjemin uang saat dia susah. Tolong dong kasih bejangan buat orang-orang kayak gitu. Orang-orang kayak gitu. Dia move on aja. Ini buat temennya yang nyebelin apa dia yang temennya nyebelin? Ya udah enggak usah temenin lagi. Dia move on, cari bantuan tempat lain udah. Nah, berikutnya ini adalah sebuah pertanyaan yang harus angkat tangan buru-buru antara kamu sama kamu kalau aku baca pertanyaan, ya kan? Kalian berdua harus cepet-cepetan angkat tangan karena yang paling cepat angkat tangan itu boleh memutuskan apakah dia mau jawab pertanyaannya atau lempar ke temennya. Sebutkan inisial penyanyi yang enggak kamu suka banget tapi malah dapat job sepanggung. Mau jawab atau mau lempar? Lempar. Berarti kamu yang harus jawab. Jawabanku enggak ada. Enggak ada. Kamu enggak? Banyak nyanyi. Siapa? Yang kamu, aduh ini orang malesin banget deh, tapi gak sering ada. Banget sepanggung. Hah? Kamu orangnya cuek ya? Iya, apatis. Baik bang, oke baik. Oke langsung berikutnya. Sebutkan pengalaman memalukan yang selalu kamu ingat. Kayaknya pada mau jawab ya. Mau jawab boleh lempar. Ntar lu, mau jawab kayaknya deh. Oke jawab. Jadi yang pas di bioskop, itu kan aku suka copot sepatu gitu kan. Terus kaki aku masukin di bawah kursi gitu. Terus? Terus ada orang di depan. Terus terus aku kan suka kedinginan gitu kan kakinya. Terus aku masukin gitu. Terus? Ke kursi. Terus kena orang itu. Terus dia ngelihat ke belakang aku kan. Terus aku langsung mikir, ntar nih orang mikirnya gue macem-macemin dia kali ya gitu sama jari gue gitu. Lagi, kayak, wah ada yang godain gue. Iya terus aku kayaknya dia ingat muka aku gitu deh. Terus aku gak tahu mau ngomong apa. Jadi kayak yaudah kayak malu gitu mikir. Terus dia lihat di TV terus gini, ah cewek ini pernah godain gue. Tapi itu lucu gak sih? Lucu, ya lucu ya. Dia aja sampai susah tuh nahan ketawa.